dengan tema tiga pilar pendidikan untuk mewujudkan profil teman-teman. Selamat siang, saya sekarang ada di Batam. Ini adalah pawai pembangunan Kota Batam pertama dari BNI. Baik, berikutnya dari Satlantas Polres Sabarela. Dari Satlantas Polres Sabarela mendukung program pembangunan Kota Batam dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Rudi SMM selaku Wali Kota Batam. Dan Satlantas Polres Sabarela kali ini bertekad dengan sepenuh hati menciptakan Kamsel Pincar Lantas dan tentunya untuk menuju Batam Zero Accident dengan moto Sibelang di sistem berlalu lintas di Barelang yang dicanangkan oleh Satlantas Polres Sabarelang Kompol Riki Firmansyah SASI KMH. Baik, mobil ambulan boleh lebih dulu maju. Mobil ambulan, Pak, tahan sedikit, Pak, boleh, Pak. Biar ambulan dulu, Pak, tahan dulu, Pak. Pak, tahan sebentar, Pak, ambulan dulu maju, boleh, Pak, izin. Silakan mobil ambulan maju dulu. Supaya nanti ketika ada yang membutuhkan, bisa diberikan pertolongan pertama tentunya. Kasih jalan, Pak, ambulan. Kasih jalan. Jangan ngebut-ngebut juga, Pak. Aja ngebut-ngebut loh, Pak, hati-hati. Berikutnya dari Saksabara Polresta Barela. Oke, dilanjutkan oleh TDK Atraksi Tomorrow menuju Batam Madani. Baik, Lydia dari TDK luar biasa Atraksi Tomorrow menuju Batam Madani. Mana senyumnya ibu bapak? Senyuman indahnya mana? Ayo. Iya, jangan untuk mempersiapkan lihat masa sini dong, masa lihat ya? Di situ, lihat panggung dong, dadadada dong. Ya. Baik, berikutnya dari BP Batam. Ada Pak Rudi di situ kembarannya ya? Oh, ada kembarannya Pak Rudi. Ini Pak Rudi siapa ini ya? Ini dari sama PT TDK Batam tuh aku yang bikin guys. Cuma jadi foto di situ ya. Bawa dagangan juga di mobil ya. Wah, ini Pak Wawa lebih muda berapa tahun ini ya? Selanjutnya dilanjutkan oleh Dispora Batam. Baik, itu fotonya cheers banget Pak Wali dan Pak Wawa ya. Ganteng banget di situ ya. Seperti 20 tahun lebih muda. Ini yang bikin foto harus kasih reward ini, luar biasa loh. Ya, baik. Berikutnya dari kontingen Kota Batam Pop dari Lampak. Juara satu Pak Jul. Selanjutnya dari Kodim juga ada pesan, hanya semangat dan doa yang tersisa, itu pun kami masih ikut memikirkan negara ini luar biasa sekali pesannya. Dari Kodim 0316 dan juga selanjutnya dari K3S Batam Kota. Baik, kalau mau dapat hadiah 22.500.000, senyumnya nggak bagus sedikit ya. Biar menang nanti sama juri-juri kita ya. Berikutnya dari Kapal Jaring Asmara Aspirasi Masyarakat DPRD Kota Batam. Dan selanjutnya dari Bakes Bangpol, luar biasa sekali. Dan dilanjutkan oleh Dinas Perpustakaan dari RSIP. Terus ini K3S Kecamatan Saguling. Tuh. Masih dilanjutkan oleh dari selanjutnya dari belakang K3S ya Bang ya, luar biasa. Dan dilanjutkan oleh Batara Satya Nagri. Nah.
Katinya SSD Kecamatan Lubuk Baja. Dilanjutkan dari Kecamatan Sagulung. Selanjutnya yang tak kalah penting dilanjutkan lagi oleh Kejaksaan Negeri Batam. Woi, anggunli sekali ya dada-dadanya ya. Suaranya dong. Kejaksaan Negeri Batam bisa berwibawa, integritas, amanah. Luar biasa. Berikutnya K3S lagi. Masih dari K3S. Dari Bank Indonesia ya. Okay. Kecamatan Bengkong. Sebentar ya. Lagi bersiap-siap. Dari Bank Indonesia. Cinta rupiah. Merdeka. Bangga rupiah. Paham rupiah. Tiap ransel lebih murah dari BI Fest ya. Dan dilanjutkan dari Kopra Bank Mandiri. Wah, ini kayak satuan yang macet, luar biasa. Ini mobil tank ya. Dari Bank Mandiri, macet ya. Hati-hati. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kita teriak aja boleh. Bank Mandiri, mana suaranya? Kayak hidup juga ya. Dilanjutkan dari PGRI. Baik, K3S Batu Hampa. Boleh abang-abang ganteng itu ada buntutnya di belakang apa itu ya? Wah, ini dari burung Garuda. Citra Mas Grup. Citra Mas Grup biasa. Dari Nongsa wilayahnya ya. Persiapannya luar biasa mobil dari Citra Mas. K3S dari Kecamatan Nongsa. Nongsa ya. Baik, pesawat terbang yang gak bisa terbang dari Kecamatan Nongsa. Betul, dalam rangka menyemarakan dan juga berpartisipasi mensukseskan ulang tahun RI ke-77 Pawai Pembangunan Kota Batam 22 Kecamatan Nongsa dengan camat Arvandi SSTP. Luar biasa. Dari Sungai Badu, Ibu Rosdianti dan rombongan semuanya luar biasa. Dan dilanjutkan dari Dinas Sosial. Ini mobil tanjak, tak mau kalah sama masjid tanjak. Gak mau kalah ya. Bikin mobil tanjak juga ya. Dari Kemensos, ini luar biasa. Bu, dapur umum, masak apa hari ini? Bu, masak apa hari ini? Oke, luar biasa. Mobil dapur untuk penanganan bencana, baik. Dari PT ASP Kota Batam. Waduh, gambarnya rumah orang itu ya Bu ya. Selanjutnya dari K3S Kecamatan Sebeduk Kota Batam. Ada klaksonnya, ada gazebonya di belakang ya. Oh, Bapak di penjara, Pak. Dari lapas ya. Ini dari lapas, luar biasa. Penjara apa dibawa-bawa ya, Kak ya? Luar biasa. Baik, dari lapas Batam. Dilanjutkan dari Dinas Salim. Oke, ini dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Bapak-bapak, makasih loh. Selalu jawab kepulainan masyarakat di Halo Batam soal jalan lampu merah dan lain-lain ya. Dinas Perhubungan Kota Batam luar biasa. Dan dilanjutkan ya. Dari media online Batam Expo. Com luar biasa. Kemenag Kota Batam moderasi beragama dipimpin oleh Pak Zulkarnain. Dilanjutkan lagi dari pemerintah Kota Batam Kecamatan Batu Ampar. Yang gak mau kalah ya, ini dari Jazz Hotel Harbor Bay. Jazz ijo-ijo ya, hotelnya di Harbor Bay ya. Luar biasa. Berikutnya dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Di bawah pimpinan Bapak Raja Asmansa dan tim ya tentunya ya. Pajak aman ya Bu, Pak? Lancar pajak ya. Oke, luar biasa.
lagi dari kita nih, dari Kecamatan Batang Kota. Luar biasa. Berikutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batang. Baik, Pak Herman Rozi, Pak Hero. Pak Hero jadi hero beneran ya. Namanya udah hero soalnya. Berikutnya dari MKKS wilayah Dua Batam, ini macam masih tanjak juga nih. Masih diboyong ke sini ya, masih tanjak kita ya. Dilanjutkan dari Laboratorium IPA MKKS SMP MTS wilayah 3 Kota Batam, Kecamatan Sagu. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Betul. Jadi dipertimbangkan, dipikir dulu baru dipencet. Betul. Jangan nanti kita nyesel. Harus sinkron ya otak sama jari ya. Betul. Baik, adik-adik gimana semangat? Semangat milenial Batam. Ini jadi dokter, jadi apa lagi? Profesor. Ayo lanjut jalan ibu bapak.
spesial dari salah satu hotel di Kota Batam juga ada. Baik, dari Haris Resort Barelang Batam. Terima kasih teman-teman dari Haris. Selanjutnya dilanjutkan dari Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Sleman. Ada Kabupaten Kulon Progo juga. Wow, luar biasa. Kulon Progo, oh iya. Baik, silakan lanjut Kulon Progo. Alam-alam ya, Mas Dah, sudah tidak. Ye, santos-santos dari Kulon Progo. Dari Kulon Progo kita lanjut ke Kecamatan Batu Aceh. Suaranya mana, Bu? Merdeka. Oke, luar biasa. Sudah meleleh ya, Bu ya. Tetap semangat ibu-ibu dari Kecamatan Batu Aji. Selanjutnya dari Kecamatan Nongsa. Dilanjutkan dari SMA Muhammadiyah Kota Batam. Baik, ini yang kembalian juga yang ditampilkan oleh kontingen atau dari tim pawai mobil hias dari Bengkong ya. Luar biasa dari Bengkong. Mari kita tepuk tangan kasih ini mulai dari Bengkong. Selanjutnya dari Bintang Industri dan dilanjutkan juga dari Apindo Camry. Dan yang terakhir dari PT Persero Batam. Pak Agus Ahmadin. Baik, dari PT Persero Batam merupakan peserta lomba kendaraan hias dalam pawai pembangunan Kota Batam pada kesempatan hari ini. Terima kasih dari Mama Surya Dalmanjo dari Batam Pulau Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Baik, kita masih menyaksikan semangat seluruh masyarakat Kota Batam yang masih hadir bersama kita. Ayo mulai. Baik, sementara itu. Baik, sembari kita menunggu selesainya para peserta pawai, kita akan dihibur kembali oleh